Sidang kasus penodaan agama ke-7 berlangsung selama hampir 10 jam di auditorium Kementerian Pertanian pada Selasa kemarin. Agenda sidang mendengarkan keterangan 5 saksi dari jaksa penuntut umum. 2 diantaranya adalah saksi fakta, tapi satu saksi, Ibnu Baskoro, ini tidak hadir karena sedang berada di Banda Aceh. Pada Selasa sore, kuasa hukum terdakwa Basuki Cahaya Purnama nyatakan keberatan atas keterangan beberapa saksi, terlebih karena berita acara para saksi pelapor sama persis. Aneh sekali bagaimana bisa pelapor dari Palu dan dari Jakarta bisa yang tidak saling kenal tapi bisa BAP-nya sama sekali. Ya, jadi bukan hanya satu poin tapi ada beberapa poin ya, sehingga semuanya itu sama sekali.